di sini lu gak usah belagu. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmini yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series. Yang mana episode kali ini untuk kita saksikan nanti sore nih. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini Sapira bersama Argadana yang didatangi oleh Maudi dan juga Dinda. Dan dia pun meminta agar dia bisa untuk mencabut tuntutannya terhadap Dinda yang saat ini telah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi sepertinya Sapira yang tidak ingin mencabut tuntutan tersebut ya guys. Dan sepertinya Ken bersama Maudi pun tidak bisa untuk menolong Dinda. Dan Dinda pun saat ini bakalan meringkuk nih di dalam penjara ya guys. Karena saat ini Sapira belum bisa untuk memaafkan kelakuan Dinda yang telah membuat Vanessa pun menjadi menghilang di telat bumi. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan di sisi lain, Maudi yang saat ini benar-benar memohon dan memohon terhadap Sapira agar dia bisa untuk membantu Dinda agar dia tidak terjerat hukum ya guys. Dan Dinda saat ini tidak ingin yang namanya di penjara. Tetapi di sisi lain kita pun bakalan disuguhkan nih dengan melihat Rama yang saat ini benar-benar murka nih terhadap Raisa. Karena Raisa selalu saja ikut campur dengan urusan Rama saat ini. Padahal Raisa adalah istri sahnya Rama ya guys. Namun saat ini Rama yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Terlebih Raisa yang saat ini ingin sekali mengetahui dan bisa untuk membuat Rama pun menjadi bahagia kembali. Namun alhasil Rama malah bakalan menampar Raisa nih. Tetapi alhamdulillah ya guys, saat ini Hatar pun ada di sana dan dia pun membuat Rama pun tidak jadi untuk menampar Raisa. Dan Ken pun berada di sana. Dan sepertinya Ken dan Hatar yang saat ini memisahkan antara Rama dan juga Raisa. Dan sepertinya Rama pun saat ini menjadi tenang kembali. Dan sepertinya Rama benar-benar murka nih terhadap Raisa ya guys. Karena dia pun tidak ingin mempunyai istri seperti Raisa, melainkan dia hanya ingin Vanessa yang kembali kepada dirinya. Dan Hatar saat ini melindungi Raisa dari tamparan Rama. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun bakalan disuguhkan nih dengan melihat kesedihan Raisa yang bakalan tidak bisa membuat hatinya tenang kembali ya guys. Dan di sisi lain kita pun bakalan disuguhkan nih dengan melihat Dinda yang saat ini bakalan meringkuk di jeruji besi. Dan Wilantara pun tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini fakta telah membuktikan kalau ternyata Dinda memang benar-benar bersalah. Dan saat ini Dinda pun berada di dalam penjara bersama orang yang sudah lama berada di sana. Dan Dinda pun di sana tidak bisa berkutik dan tidak bisa untuk melakukan sesuatu apapun karena dia takut dengan orang-orang yang berada di dalam penjara. Dan sepertinya Dinda pun nih bakalan kapok nih dan dia pun tidak bakalan melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan kembali ya guys. Karena saat ini memang beginilah nasib di dalam jeruji besi. Dan dia pun saat ini begitu sangat menderita dan dia pun saat ini tidak bisa berkutik ataupun tidak bisa untuk membela dirinya sendiri. Karena di dalam penjara
dia memang paling lemah ya guys. Tidak halnya seperti di luar yang selalu saja suujon terhadap orang lain, tetapi di sini dia pun hanya diam seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan kita pun nih bakalan disuguhkan dengan melihat Maudie yang saat ini telah dikejar-kejar oleh si Arman nih. Dan sepertinya Maudie yang saat ini akan membela dirinya dari kejaran si Oncom Arman. Dan si Arman pun saat ini bakalan nekat banget nih, dan dia pun bakalan menabrak Maudie ya guys. Dan mudah-mudahan Maudie pun selamat dari kecelakaan ini. Dan mudah-mudahan saat ini Maudie pun bakalan ada orang yang bisa untuk menolongnya ya guys. Karena di situ terlihat ada Hatar yang bakalan menolong Maudie dari kejaran si Oncom Arman. Dan saksikan kelengkapan sinetron Love Story The Series yang selalu tayang setiap hari di SCTV1 untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu dukung terus sinetron Love Story The Series agar bisa bertengger di rating yang lebih baik lagi ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan atas ini kita pun bakalan menonton sinetron Love Story The Series semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan nih, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.